Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman. Berjumpa lagi dengan kami. Ini sekarang kegiatan kami sore hari ini. Kita akan melakukan pemangkasan atau pruning tanaman alpukat. Ya teman-teman. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini sehingga dapat melihat kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Jadi, ikuti terus teman-teman kegiatan kami sore hari ini. Jadi, kita akan melakukan pruning tanaman alpukat. Jadi, kita akan melakukan pemangkasan. Kita akan tunas-tunas yang kurang bagus itu kita keluarkan ya teman-teman, seperti ini juga, ini daunnya kita keluarkan. Ini kita potong ya teman-teman. Ini satu tanaman ini tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi kita keluarkan ini seperti ini. Tunas-tunas yang kurang bagus, yang kurang berkembang, kita keluarkan. Jadi seperti ini teman-teman. Cara kami untuk melakukan pemangkasan. Tunas-tunas yang kurang bagus kita buang. Karena menghambat pertumbuhan alpukat tersebut. Ini kita keluarkan teman-teman. Ini banyak tunas-tunas yang kurang produktif. Itu kita keluarkan. Ini teman-teman, ini kurang bagus. Banyak tunas yang kurang produktif ya teman-teman.
itu kita harus buang. Kebetulan dia baru berkembang, ya harus lakukan pemangkasnya teman-teman. Ini kita keluarkan supaya nanti tanamannya tidak terlalu tinggi ya teman-teman, jadi pada saat nanti sudah berbuah itu gampang atau mudah kita melakukan panen. Jadi sekian untuk hari ini teman-teman, pruning atau pemangkasan tanaman alpukat ya. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.